Pernahkah Anda bertanya-tanya apa itu progeria dan bagaimana pengaruhnya terhadap orang? Nah, hari ini kita menyelami kelainan genetik langka ini yang mempercepat penuaan pada anak-anak. Proberia, juga dikenal sebagai sindrom progeria Hutchinson-Gilford, adalah kondisi yang sangat langka yang mempengaruhi sekitar 1 dari 20 juta kelahiran. Ini disebabkan oleh mutasi pada gen ALNA yang mengarah pada produksi protein abnormal yang disebut progerin. Progerin mengganggu fungsi normal sel, menyebabkannya menua dengan cepat dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Anak-anak dengan progeria biasanya mulai menunjukkan tanda dan gejala dalam tahun pertama kehidupan mereka. Mereka mengalami kegagalan pertumbuhan, memiliki penampilan khas dengan kepala besar, wajah kecil, dan hidung kurus. Progeria juga menyebabkan rambut rontok, kulit yang tampak tua, kekakuan sendi, dan risiko lebih tinggi terkena penyakit kardiovaskular